Saudara. Ya, jadi ya sebagai ringkasan atau rangkuman ya dari apa yang telah kita sampaikan tadi sebelumnya. Ya, maksudnya kata beliau, jadi Allah berikan cobaan kepada kita kan untuk menguji dua hal dari kita. Yang pertama, kesabaran kita. Dan yang kedua, ubudiahnya kita, ya kan? Ya, apakah kita tetap akan menjadi hamba Allah? Apakah kita tetap beribadah kepada Allah ketika mendapatkan cobaan? Atau ketika berada dalam keadaan yang sempit? Kemudian kata beliau, beliau menekankan bahwasannya Allah itu ya tetap memiliki hak atas hambanya. Berupa apa? Ibadah. Ya. Hamba tersebut tetap berkewajiban untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan hamba tersebut sedang sempit. Ya, ataupun sedang dalam keadaan lapang. Jadi dalam keadaan sempit maupun lapang atau lapang maupun sempit, tetap dia harus menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap beribadah kepada Allah. Ya, dalam keadaan senang, duka, ya, bahagia, sedih, ya, kaya, miskin, bukan hanya orang kaya yang disuruh beribadah. Ya, bukan hanya orang kaya yang disuruh bersedekah, orang miskin juga mereka punya ya punya kesempatan untuk bersedekah. Bukan hanya suami yang apa namanya memiliki peluang untuk berbuat baik kepada pasangannya, tapi begitu juga istri. Ya, bukan hanya suami yang mendapatkan istri baik yang dia memiliki kesempatan untuk berbuat baik kepada pasangannya, tapi juga ketika dia memiliki istri yang mungkin tidak seperti yang dia harapkan, ya dia tetap juga memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal ini, misalnya tetap mengayomi istrinya dan anak-anaknya. Dan segala kondisi yang lainnya. Ya. Yes, jadi Allah punya hak untuk diibadahi hamba-hambanya dalam keadaan yang tidak disukai hamba tersebut. Ataupun dalam keadaan yang disukai oleh hamba tersebut. Dan kemudian kata beliau, dan kebanyakan manusia memang ya secara umum yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hanya memberikan peribadatan mereka itu dalam keadaan yang mereka senangi. Senang, ya. Tapi dalam keadaan yang tidak mereka senangi, sedikit yang mau berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang menjadi tolak ukur, yang menjadi apa namanya penilaian kualitas ketakwaan seorang hamba itu dilihat dari tadi tingkat semakin dia ketika dia dalam keadaan sempit, apakah dia tetap akan berjuang untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, gitu. Di sinilah akan terlihat bagaimana kedudukan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Gitu. Ustaz, jadi tadi kan Ana nyimak nih, kita itu mampu beribadah kepada Allah ketika kita, di saat kita suka, dan di saat kita tidak suka. Iya. Ini agak masih agak apa Sat? Kira-kira ada contoh lain ya Sat, supaya lebih tergambarkan. Contoh-contoh kasus gitu Sat. Nah, alhamdulillah. Jadi di sini beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menyampaikan beberapa contoh kasus tentang poin yang sedang kita bahas ini. Nah, kita lanjutkan kata beliau di sini, fal wudu bil ma'il barid fi syiddatil har 'ubudiyah. Wudu ya. Berwudu nih dengan air yang dingin. Pada saat cuaca sedang panas. Ini merupakan bentuk ibadah. Benar. Ya, ini ibadah. Ini pertama beliau sampaikan dulu nih contoh-contoh bentuk peribadatan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang enak. Ya kan, gimana gak enak tadi contohnya. Kita berwudu dalam keadaan ya cuaca lagi panas, itu seger. Dapat air dingin. Ya, dapat air dingin gitu kan. Lagi puasa, ya kan, siang hari. Itu jadi entah kenapa banyak orang jadi menjaga jadi, wudunya. Gitu kan. Itu lagi suka lah, sukanya wudu nih. Padahal wudunya masih belum batal, tapi berwudu lagi gitu kan. Ya seperti ini. Memang itu bentuk ibadah, tetap bentuk ibadah. Ya namanya wudu itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Gitu kan? Ya. Ini ibadah.
dalam keadaan lapang. Ya kan, banyak orang yang mampu melakukan hal demikian. Ya senang. Tapi ketika dalam keadaan cuaca sedang dingin, air yang ada juga dingin, itu tuh sulit itu. Ya, kayak tadi kasusnya pagi hari. Ya pagi-pagi dingin. Apalagi subuh, misalnya di kampung nih kita nih. Mm-hmm. Ya, di kampung-kampung kan dingin sekali itu ya cuacanya subuh-subuh itu. Air yang ada juga dingin. Tuh mau ngambil wudhu ya untuk sholat berjamaah kayaknya ntar dulu deh ditunda katanya. Kenapa pak? Dingin kali. Gak tahan airnya dingin, iya gitu. Padahal belum sampai tingkat memudaratkan dia nih. Kalau sampai tingkat memudaratkan, ya boleh dia meninggalkan hal demikian itu. Ya misalnya seperti orang sakit, ya yang dia tidak boleh kena air. Hmm. Kalau dia kena air semakin parah apanya penyakitnya itu nggak apa-apa misalnya. Tapi ini yang nggak memudaratkan dia. Cuman dia diuji apakah Anda tetap akan menjaga kualitas ibadah Anda dalam keadaan Anda tidak suka dengan hal yang demikian itu. Ya, berwudu dengan air dingin pada saat cuaca sedang dingin. Mungkin dia lebih memilih, ya sebagian orang mungkin memilih menunda sholat berjamaah, tunggu agak di akhir waktu, ya tunggu airnya makan ya, dingin, hangat. Ya, siang gitu. Ya, begitu kan. Ya, apalagi kalau sempat siang udah gak sah lagi sholat dia, padahal dia sudah terbangun pada saat itu kan. Nah, jadi tadi beliau pertama ngasih contoh dulu tuh, beribadah dalam keadaan yang enak. Ya, berwudu dengan air dingin pada saat cuaca sedang panas. Itu bentuk ubudiyah, benar. Wa mubasyaratu zaujatihi al-hasna allati yuhibbuha ubudiyah. Berhubungan intim dengan istrinya yang dia senangi, yang dia cintai, yang mungkin cantik, yang mungkin ya sesuai dengan ekspektasi dia, ya. Ya ini ubudiyah. Ini ibadah. Yang dia sukai. Iya kan, dia ibadah yang dia sukai kan. Beribadah, berhubungan dengan istri. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya inna fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya berhubungan dengan pasangan kalian itu terdapat sedekah di situ. Ya, ini merupakan amal soleh ketika dia niatkan menjaga kehormatan dirinya, ya agar tidak terjatuh dalam zina dan lain sebagainya. Ya, tidak diragukan ini benar, ini ubudiyah dalam keadaan lapang. Gimana enggak berhubungan, memiliki istri yang cantik, sebagaimana yang diharapkan, yang taat sama dia, berbakti sama dia, gitu kan. Atau sebaliknya, istri memiliki suami yang tampan, rupawan, ya kan, orang besar lagi, memiliki kedudukan, memiliki gaji yang besar, ya kan. Ya, istri senang untuk berbakti kepada suaminya. Iya kan, ya ini lapang, gampang. Tapi bagaimana ketika sebaliknya kondisinya? Kita ditakdirkan memiliki pasangan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, baik secara fisik atau sifatnya. Ya, mungkin gak terlalu atau mungkin cantiknya kalau kita sebagai suami di bawah standar yang kita inginkan. Kan, misalnya kan, aduh, atau tadinya cantik di awal tapi ketika sudah melahirkan, udah berubah ini semua kan. Nanti diuji tuh gimana tuh kita masih mau nggak? Kita masih bersedekah mas ya. Ya selain bersedekah mas artinya tetap mau nggak kita berbuat baik dengan istri kita, mengayomi istri kita, seperti itu. Ya tadi misalnya ketika istri sudah yang tadinya misalnya di awal nikah ya cantik ya kan, ketika sudah melahirkan ya mungkin udah berubah ya kan fisiknya gitu, bisa jadi kebanyakan gitu ya sana. Iya, banyak kan seperti itu kan mayoritas. Bahkan gak hanya fisik ya, mungkin begitu juga dengan baktinya dia kepada kita, bisa jadi mungkin menurun kualitasnya.
sebelum memiliki anak mungkin oh dia terus memprioritaskan kita sebagai suami. Tapi ketika sudah memiliki anak berbeda dong, dia harus bagaimana dia tetap membagi. Iya, membagi itu waktunya dia dengan suaminya, kepada anaknya, yang merawat anaknya itu. Dengan mungkin kondisi fisik juga yang sudah berubah, tidak seindah ketika di awal pernikahan. Ya bagaimana kita sebagai suami diuji itu, apakah kita tetap akan berbuat baik kepada istri kita, mengayomi mereka. Nah begitu juga istri diuji kan gitu, ketika dia memiliki suami dia yang mungkin kondisinya sudah tidak seperti dulu di awal pernikahan gitu kan, dengan mungkin banyaknya hal yang dia semakin banyak hal yang dia pikirkan di tempat kerjaannya gitu kan dan lain sebagainya. Ya sehingga kadangkala mungkin sifat suami yang sedikit berubah terhadap dia, terhadap istrinya. Nah, bagaimana istri tersebut tetap untuk taat dan berbakti kepada suaminya. Nah, seperti itu. Jadi itu diuji. Nah, kata beliau, tadi beliau menyampaikan contoh yang enak nih, lapang ya. Berhubungan dengan pasangan kita yang kita senangi, ya kan, kita cintai, ya, ini sesuai dengan harapan kita. Ini merupakan ubudiyah ya, ubudiyah dalam keadaan lapang. Ya. Wa nafaqatuhu 'alaiha wa 'ala 'iyalihi wa nafsihi 'ubudiyah. Begitu juga memberikan nafkah kepada dirinya. Ya, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keturunannya, anak-anaknya. Ya. Ini merupakan bentuk ibadah. Ya, amal soleh. Yang ini dalam keadaan yang dia senangi. Ya, semua orang pastilah senang memberikan nafkah kepada diri dia, kepada istri dan anak-anaknya. Ya, dan ini memang yang kebanyakan atau secara umum orang semua bekerja di luar sana, dia pikirkan terlebih dahulu adalah istri dan anak-anaknya. Ya, semua bisa seperti ini. Tapi sebaliknya, ya, bersedekah untuk selain diri kita, istri dan anak-anak kita, itu kepada orang yang tidak kita kenal mungkin, itu juga merupakan sebuah ubudiyah, ibadah itu. Nah, itu kita diuji juga di situ. Nah, jadi tadi beliau memberikan contoh apa namanya ibadah dalam keadaan lapang. Nah, kemudian masuk beliau, hadzal wudu, hadza wal wudu bil ma'il barid fi syiddatil bard ubudiyah. Nah, kemudian beliau memberikan contoh yang sebaliknya. Setelah memberikan contoh, ya tadi paham ya, contoh beribadah dalam keadaan lapang tadi. Beberapa contohnya tadi yang kita sudah telah sebutkan. Nah, kemudian beliau datangkan contoh-contoh bentuk ubudiyah dalam keadaan yang tidak disenangi oleh seseorang. Ya. Kata beliau, "Wal wudu bil ma'il barid fi syiddatil bard ubudiyah." Berwudu dengan air dingin ya, dalam keadaan cuaca sedang dingin-dinginnya. Ingat, ini juga ibadah. Ini juga ibadah. Bahkan semakin sulit dia menjalankannya itu, ya. Tentu bukan dia mempersulitnya, tapi memang kondisinya seperti itu. Karena kita nggak boleh mempersulit ibadah kita sendiri, nggak boleh. Kalau Allah diberikan kelapangan, kita jalankan ya kelapangan tersebut. Allah diberikan rukhsah, kita ambil rukhsah tersebut. Ya, tapi ini qadarullah, dia dalam keadaan yang seperti itu, sempit memang. Ya, nah, ketika dia menjalankan ibadah dalam keadaan sempit seperti itu, sulit seperti itu, maka kualitas pahala yang akan dia dapatkan itu pun lebih besar lagi daripada kondisi ketika dia dalam keadaan yang menyenangkan, lapang, tidak ada kesulitan, rintangan. Seperti itu. Wa tarkuhu al-ma'siyah allati ishtadda dawa'i nafsihi ilaiha min ghairi khaufin minan nas 'ubudiyah. Nih contoh. Meninggalkan perbuatan maksiat yang pendorong untuk melakukan maksiat tersebut sudah sangat besar. Ya. Dan bahkan tidak ada rasa takut dari manusia. Artinya gak ada manusia yang melihat dia untuk melakukan maksiat tersebut. Tapi dia tinggalkan. Ini ubudiyah. Bayangkan ini kan satu hal yang berat ini. Gimana antum punya kesempatan untuk melakukan maksiat nih.
dalam gak kondisi nggak ada yang lihat antum, pendorong untuk antum melakukan maksiat tersebut udah sangat sangat terbuka, sangat banyak. Contoh sederhananya misalnya antum bekerja ya di tempat kerjaan antum. Hmm. Salah satu bentuk maksiat di tempat kerja adalah korupsi waktu. Wah, ini korupsi waktu. Ini perbuatan maksiat ini. Ya kan, dia sudah digaji berdasarkan waktu, dia harus bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi dia sebagian orang korupsi waktu, tidak menggunakan waktu tersebut untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kerjaannya itu. Ya. Nah, udah ada nih pendorongnya di mana dia punya, nggak ada orang yang melihat di situ, misalnya bos yang nggak hadir di tempat dia kerja, ya kan, ya sedangkan dia punya kesempatan untuk berleha-leha di situ, ada gadget untuk nonton ini nonton itu dan sebagainya, tapi dia berpikir enggak, ini aku tinggalkan walaupun bos nggak sedang memantau aku ya, tapi Allah melihatku ya, walaupun ini udah banyak sekali fasilitas yang mendorongku untuk melakukan ini, meninggalkan kerjaanku, tapi gak boleh aku tinggalkan ini ya, tetap aku harus memanfaatkan waktuku melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kerjaanku, karena aku digaji untuk ini, maka aku berkewajiban. Nah, ini seperti ini bentuk ibadah, dan gak banyak orang kan ya? Ibadah saat sulit deh, iya, kan sulit untuk benar gak, ini suatu yang sulit ini, udah kesempatan ini, banyak orang yang akhirnya ya, ketika dalam konteks kita tadi dalam kerjaan. Akhirnya apa? Banyak yang terjerumus. Banyak berleha-leha gitu. Ah, gak ada bos. Gak ada yang mantap gitu. Nonton dulu. Oh, nonton dulu ini, main game dulu. Dan sebagainya. Ini perbuatan maksiat. Ya. Dan banyak orang yang mungkin gak lolos dari hal yang demikian ini. Kenapa? Karena dia diuji untuk beribadah kepada Allah. Ya, dengan melakukan kewajiban dia tadi di tempat kerjanya dalam keadaan yang apa, yang tidak disukainya ini gitu ya kan. Nah, seperti misalnya orang udah punya kesempatan untuk menggibahi orang lain ini, di mana pendorongnya udah ada nih, ada teman ya si A dengan si B, terus ada teman si C yang ketiga, udah wow dapat kabar nih. Iya kan, bahwa terbongkar aibnya si C. Ya lah, ketemu sama si B, temannya yang, oh kalau udah dipancing ngobrol tentang orang aib orang lain, oh bisa 2 hari 2 malam nggak selesai itu. Iya kan, ketemulah dia sama temannya B ini. Di mana dia udah punya kabar tentang aib seseorang, ketemu lagi dengan temannya yang, wah kalau dibuka obrolan, wah gorengannya panjang. Mantap panjangnya. Nah, ini kan cobaan ya. Gimana dia meninggalkan perbuatan tersebut? Ya, ini dalam keadaan yang susah, tidak enak nih kan, susah nih, udah berat nih, pendorongnya udah ada di situ. Maka ketika dia meninggalkan itu, wah aku nggak mau gibah deh. Ini sebuah ibadah, dan nilainya lebih tinggi ketimbang orang. Kok antum gak jadi ngobrolin si A atau si C? Kan biasanya antum senang ngobrolnya. Gak ada teman ngobrol, gak asik. Ya, dia ninggalin gibah. Dia ninggalin gibah hanya karena gak ada pendorongnya. Gak ada teman partner yang bisa diajak ngobrol. Kalau ini gak dikatakan sebagai ibadah. Karena kalau seandainya mungkin ada kesempatan, mungkin dia akan bermaksiat pada saat itu bergibah. Tapi bagaimana itu tadi? Kondisi udah punya nih lawan bicaranya yang pas gitu. Punya lagi bahan bicara. Gatel menurut saya. Wah, gimana tuh gak? Itu gimana ya rasanya? Nah, diuji seperti itu. Ombudiahnya. Iya, Sat. Dan tadi beberapa contoh yang Anda dengar tadi sebenarnya, Sat, adalah sesuatu hal yang ibaratnya yang kita tidak sadari ternyata. Iya. Sat, kayak berwudu tadi di waktu... Waktu yang kita suka itu seperti apa maksudnya? Iya, benar. Seperti itu. Gitu, dan itu beberapa contoh. Banyak lagi sebenarnya kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi seperti hubungan suami istri. Iya. Gitu. Seperti tadi kita berbuat baik kepada pasangan kita itu kan bentuk ibadah. Ya, ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ketika istri yang sedang membangkang sama kita, apakah kita akan tetap memberikan hak dia sebagai istri?
Banyak orang, dia mau memberikan hak orang lain pada saat orang lain tersebut berbuat baik sama dia. Hmm, ya kan? Tapi ketika orang lain mendzalimi dia, dia gak mau memberikan hak orang lain tersebut. Padahal dia tetap berkewajiban, padahal orang yang pernah mendzalimi dia tetap memiliki hak atas dirinya. Contoh gini, ya misalnya kita di luar pernah ada orang yang mungkin menjelek-jelekkan kita di luar sana. Ini kan zalim kan? Menjatuhkan kehormatan diri kita. Kemudian dia punya hak. Suatu hari dia qadarullah dia sakit. Ya. Dia seorang muslim nih, dia sakit. Nah, seorang muslim yang sakit, dia punya hak atas muslim yang lain apa? Dijenguk. Ya kan? Ini kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim sittah. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya, idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah dia. Itu hak seorang muslim. Nah, ini ada orang yang pernah menzalimi kita. Ya. Pernah menggibahi kita, pernah menjatuhkan kehormatan kita di hadapan orang lain. Kemudian suatu hari dia sakit. Dia punya hak untuk kita jenguk. Nah, ini ujian bagi kita. Mau gak kita jenguk orang itu, saudara muslim kita ini? Kita tahu dia sedang sakit parah. Mau gak kita memberikan haknya, hak dia itu untuk dijenguk? Dan itu bentuk ibadah, Sat, ya? Ini bentuk ibadah. Ya, yang mungkin sulit. Bayangkan berat ini, aduh. Si Fulan ini yang pernah ngejelek-jelekin aku di depan si bos. Wah, ini Fulan yang pernah. Gak usah lah, biarkan aja lah gitu. Wah, ini Fulan yang pernah nipu aku nih. Wah, ini Fulan yang pernah ngambil uang aku nih. Gimana tantangan bagi kita untuk tetap menjenguk dia? Kita ambil contoh Nabi SAW dahulu, bagaimana orang-orang yang pernah menzalimi beliau, beliau tetap berbuat baik kepada mereka. Wah, ini ujian ini. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, ya gampang. Ya. Ini bagus, silahkan. Tetap kita berbuat baik kepada siapapun. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ini dia ujiannya. Ini ujiannya. Ini yang lebih apa sedang? Susah. Ini beribadah kepada Allah dalam keadaan yang tidak kita senangi. Fulan. Aduh. Ini orangannya tahu banget nih. Aku nih, dia nih. Apa ya, sama saya nih suka ngejelek-jelekin, suka ya begini dan begitu. Tapi dia lewat mau ngucapin salam kok kayaknya berat, aku mau ngucapin salam buat dia nih. Nah, ini tantangan. Ya, tapi kalau ngucapin salam sama orang yang mungkin sering berbuat baik sama kita, ya gampang. Assalamualaikum. Tapi ketika sama orang yang mungkin pernah menzalimi kita, ah gimana? Mau gak kita tetap mengucapkan salam sama mereka? Gitu. Gitu ya, ini tantangan. Itu sampai hal sekecil itu ya. Dan itu ya benar-benar bentuk apa ubudiah kita, Sat, ya. Iya. Mungkin berhubungan dengan pemerintah, pemimpin kita. Ya, semoga Allah menjaga seluruh pemimpin kaum muslimin dimanapun mereka berada. Namanya manusia pasti mungkin mereka jatuh dalam kesalahan. Mungkin suatu waktu mereka pernah melakukan suatu hal atau menetapkan satu peraturan yang terkesan mungkin nggak adil terhadap kita. Terkesan seperti menzalimi kita. Nah, pada saat seperti itu, apakah kita tetap mau untuk taat kepada pemimpin kita? Dimana Allah memerintahkan kan taat kepada pemimpin ini salah satu perintah Allah. Nah, perintah Allah itu merupakan ibadah. Atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya kan, kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin kita. Tapi kondisinya nih pemimpin, aduh. Kalau dia mungkin zalim,
sama masyarakatnya, atau mungkin nggak dikatakan zalim, tapi mungkin ada peraturan-peraturan yang sepertinya ya terlihat seperti menzalimi rakyatnya, ya seperti itu nggak adil dan sebagainya. Masih mau nggak tetap kita untuk taat kepada mereka? Makanya Nabi SAW kan tetap memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kita, ya meskipun wa in zalamak, walaupun mereka menzalimimu, ya memukul punggungmu, ya. Seperti itu, tetap mereka punya hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Adapun hak kita, ya udah itu urusan nanti di akhirat yang kita gak dapat. Nah, kita intinya kembali lagi tadi. Kalau orang taat sama ya pemimpinnya yang mungkin ya sejahtera semua rakyatnya, ini gampang, biasa. Tapi dalam keadaan seperti ini, pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan menurutin ego kita, Sat, ya. Iya. Ya, karena ini adalah ibadah yang besar. Ya kita tetap taat gitu. Iya, gitu. Intinya itu lagi tadi. Kita kembali lagi. Jadi kita kasih contoh tadi, beberapa contoh dari tingkat yang kecil tadi, bagaimana kehidupan kita sehari-hari, termasuk dari kehidupan yang lebih luas, bermasyarakat, kita dengan pemimpin kita dengan tetangga kita. Ya. Bagaimana kita tetap bisa beribadah kepada Allah, melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, kewajiban-kewajiban kita kepada orang lain, kepada Allah, dalam keadaan tidak hanya sedang lapang, tapi dalam keadaan kita sedang sempit, dalam keadaan kita sedang tidak suka, gitu. Nah, pulang kerja, di kerjaan dapat dimarahin sama bos, ya kan? Diomelin, ini kan pikiran udah runyam, udah gak enak. Sampai rumah, gimana nih, diuji kita. Mau gak kita tetap memberikan senyuman indah kita kepada istri dan anak-anak kita? Itu ibadah kan? Ya berbuat baik, berakhlak baik kepada mereka. Kebanyakan orang gak lewat ujian ini. Pulang ke rumah, ya ketika dari kantor, dapat masalah, dimarahin bos, pulang ke rumah, dilampiaskannya kepada pasangannya, kepada anak-anaknya. Parah, Zat. Nggak lewat dia ujian tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya maka di sini kita diuji. Bagaimana kita tetap menjadi hamba Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Dalam keadaan yang tidak kita suka. Ya tidak hanya dalam keadaan yang kita suka, tapi dalam keadaan yang kita suka. Iya, Zat. Dan semuanya itu ada nilai sabarnya gitu. Iya, ada nilai sabar. Kembali ke pembahasan di awal-awal, Zat. Makanya. Nah, kemudian kata beliau di sini, wa nafaqatuhu fid dar'a 'ubudiyah. Ya, contoh terakhir beliau sebutkan di sini, dan memberikan sedekah dalam keadaan kita sedang sempit itu 'ubudiyah. Ini sebagaimana yang tadi kita telah berikan contohnya, ya kan? Antum punya satu roti cuman, terus ada orang susah datang kelaparan juga. Antum masih mau enggak memotong dua roti antum bagi dengan dia? Ya, tantangan bagi antum. Bagi kita semua. Nah seperti itu. Jadi itulah tadi contoh-contoh bagaimana kita tetap contoh-contoh ibadah kepada Allah dalam keadaan tidak hanya dalam keadaan lapang, tapi dalam keadaan kita susah juga, dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang tidak kita sukai. Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi. Ya. Syukron, Sat. Nah. Jadi Ana pun jadi tahu nih, Sat. Ketika Anda menghadapi suatu masalah, Anda tahu nih, ini pahalanya lebih besar nih. Ini lebih besar nih, kayaknya harus lebih dikejar nih untuk dikerjain. Iya, benar. Makanya terakhir kata beliau di sini, walakin farqun 'adzim bainal 'ubudiyyatain. Tapi ingat, ya memang semuanya itu ibadah. Dalam keadaan lapang, kita berbuat apa yang Allah perintahkan, itu 'ubudiyyah. Dalam keadaan sempit, kita berbuat apa yang Allah perintahkan, itu juga 'ubudiyyah. Tapi dua bentuk ini, dua kondisi ini ada perbedaan yang sangat besar, ya. Tadi kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka manfaatkanlah, jadilah seorang hamba Allah dimanapun dan kapanpun, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Jadilah hamba Allah, ya, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Allahumma sholli